Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Lesti Kejora dan Rizky Billar resmi bertunangan tanggal 13 Juni 2021 pada hari Minggu yang sudah siap dilaksanakan kemarin. Acara tersebut digelar di Lembang, Bandung, Jawa Barat di Gedung Putih. Sebelum acara lamaran digelar, sehari sebelumnya Lesti Kejora dan Rizky Billar menerima sebuah hadiah istimewa dan mewah dari Kobas Basuki Surojo berupa mobil Alphard berwarna putih. Tak tanggung-tanggung, harga mobil tersebut ditaksir berharga hampir 1 miliaran rupiah. Rizky Billar juga sempat memposting mobil tersebut dalam akun Instagramnya. Rizky Billar juga memberikan caption dengan kata-kata terima kasih dan rasa syukurnya karena banyak orang yang telah mendukung mereka dari hal apapun. Rizky Billar juga mengungkapkan bahwa Basuki juga salah satu orang yang selalu mendukung hubungannya dengan Lesti Kejora selama ini. Tak hanya Basuki, ternyata menurut informasi yang beredar, pemilik program Ajang Dangdut Indosiar juga ikut memberikan kado spesial kepada Lesti Kejora dan Rizky Billar sebagai hadiah lamaran. Siapa lagi kalau bukan Harsiwi Ahmad atau yang akrab disapa dengan panggilan Bu Siwi. Selama ini, Bu Siwi juga turut mendukung hubungan Lesti dan Rizky Billar. Tak hanya dengan ucapan saja, Bu Siwi membuktikannya dengan memasukkan Rizky Billar ke dalam salah satu host pada acara Liga Dangdut Indosiar atau Lida Indosiar 2021. Berawal dari situlah, Lesti Kejora dan Rizky Billar semakin sering dipertemukan hingga benih-benih cinta dari keduanya kian hari semakin besar. Meskipun pada pertama kalinya, Lesti dan Rizky Billar dipertemukan dalam acara One Man Show yang dipandu oleh Tukul Arwana. Acara lamaran Lesti Kejora dan Rizky Billar usai digelar dan resmi bertunangan. Saat ini publik tinggal menunggu acara pernikahan yang katanya akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Dari itu semua, Bu Siwi selaku orang terpenting di Indosiar turut mengapresiasikan etikat baik dari mereka. Bu Siwi tak segan memberikan hadiah mewah kepada Lesti dan Rizky Billar sebagai kado lamaran. Sayangnya, hadiah tersebut belum ada kejelasan berupa seperti apa. Namun yang jelas, dalam waktu dekat ini akan diberitahukan sendirinya. Like and subscribe, terus ikuti channel ini agar kalian terupdate informasi terbaru dari Lesti Kejora dan Rizky Billar.